السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام والتابعين وتابعي التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خيرا لصن وجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر رب تمن بالخير. مسلمين مسلمات برحمة الله. الحمد لله. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, minggu yang ketiga, kita dapat bersama-sama di surau Shifa Puncak Alam ni. Sebagaimana yang kita maklum, bukan jadual saya, tapi oleh kerana jadual saya di Shah Alam diberi laluan kepada tuan guru yang lain, saya cuba cari ataupun cuba tanya kok ada kosong, bolehlah terus bincang tentang kau yang berkaitan dengan sifat ni. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan sedikit banyak, ia membantu kita untuk kita memahami kitab-kitab ulama', penulisan-penulisan para ulama', manuskrip-manuskrip mereka, yang mana di sebalik perkataan mereka itu ada rahsia-rahsia, ada maksud-maksud, ada tujuan-tujuan yang tertentu yang tidak lari daripada tuntutan dalam membicarakan ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan dalam masa yang sama, kita berusaha untuk sedaya mungkin kita berusaha untuk memelihara hati kita, diri kita, ahli keluarga kita, sanak saudara kita, masyarakat kita, jemaah kita daripada jatuh kepada syirik, yang barangkali jatuhnya seorang itu kepada syirik tanpa dia sedar. Wal'ayyazubillah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita kalau ikut dari segi sudut pembacaan kitab kita, kita nak masuk sifat wujud. Minggu yang lepas kita masih lagi tidak membaca sifat wujud, dan rasa-rasa malam ni pun mungkin tak baca lagi kot. Tapi tengoklah keadaan macam mana sekejap lagi. Kalau modal banyak mungkin tak baca, kalau modal dia kerat sekejap lagi tengah jalan, kena baca lah. Saya kerja ni kerja Tuhan, bukan kerja kita. Kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa.
Hak lupa tu tarik tak main, tak payah nak buat gini. Baik. Jadi dalam pertemuan yang lalu dan minggu lepas, kita ada buat ringkasan sedikit tentang apa itu Tuhan dan ketuhanan, kan? Betul? Tuhan dan ketuhanan. Jadi dalam bawah, di bawah kalimah la ilaha illallah itu, di bawah kalimah la ilaha illallah itu, dia terdapat dua makna. Makna Tuhan dan makna ketuhanan. Makna Tuhan, makna ketuhanan. Bagaimana nak kenal Tuhan? Tak boleh kenal Tuhan. Tuhan tak boleh kenal. Kenapa? Tuhan itu zat sifat. Kan? Tuhan tu zat, Tuhan tu sifat. Tak boleh kenal. Habis tu yang dituntut supaya kita kenal ni ketuhanan dia. Ah, ni ketuhanan. Nak kenal Tuhan tak boleh. Tuhan bukan boleh duduk, boleh duduk tengok depan mata. Tuhan bukan boleh, bukan bangsa ada, sofa ada kita jirim arak ni. Dah, Tuhan bukan lagu tu. Jadi bila tak boleh nampak, tak boleh dapatkan Tuhan dengan panca indera, Allah Ta'ala anugerah kepada kita satu anggota, iaitulah akal kita, yang mana kelebihan akal ni mampu berfikir dan meletakkan keputusan dan menetapkan jawapan terhadap ketuhanan. Jadi yang kita fikir bukan Tuhan, yang kita fikir bukan zat dia, bukan sifat dia, tapi yang kita fikir itu tentang ketuhanannya. Nah, zat tak boleh dapat, sifat pun tak boleh dapat. Habis ni mengaji sifat, ini mengaji bab ketuhanan. Nah, mengaji bab ketuhanan, bukan mengaji nak tahu sifat. Ketuhanan ni bicara apa? Bukan bicara sifat, tapi bicara makna sifat. Ha tu. Makna tu yang kata ketuhanan tu. Nampak tak? Ha tu. Jadi oleh kerana Allah itu kita tidak boleh didapat dengan panca indera, Allah Ta'ala tidak boleh kita dapat dengan hawas, Allah Ta'ala tidak boleh kita lihat dengan mata, tak boleh didengar dengan telinga, tak boleh dijamah, tak boleh disentuh dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita akal. Allah Ta'ala kurnia kepada kita akal. Dengan akal lah Allah Ta'ala perintahkan kita supaya kita berfikir. Ha, Tuhan perintah kita supaya kita berfikir. Dengan apa? Dengan akal. Bukan sekadar itu saja. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita ni sebagai tempat untuk kita memikir ataupun sebab untuk kita fikir. Adanya kita jadi laluan ataupun lorong untuk kita mendapatkan Tuhan. Adanya kita jadi jalan untuk kita dapat erti ketuhanan. Kalau tak ada makhluk ni, nah, tak ada makhluk ni, Tuhan dia tak ada. Duduk macam tu, Tuhan-Tuhan. Tak ada makhluk, Tuhan tetap Tuhan. Tak ada tergugat sikit pun. Ha. Allah duduk seorang-seorang. Pada azali, kita kata seorang-seorang. Semua kata, Allah ni berhajat kepada teman. Allah berhajat kepada kawan. Nah. Lepas tu duduk renung seorang-seorang, meleleh ayat mata jatuh daripada ayat mata Tuhan tu, jadilah Nur Muhammad. Itu mengarut. No. Tuhan bukan jenis macam kita, duduk berhajat kepada teman. Tuhan bukan jenis berhajat kepada kawan. Terakan tak? Ha. Pasal apa? Hak jenis berhajat kepada teman, berhajat kepada rakan, ini orang panggil mangsa hati. Ha. Mangsa hati. Hati ni sifat dia keras. Kalau hati batu, dia tak berhajat kepada kawan. Bangsa orang yang hati batu. Nah, hati batu. Tengok sampai ketua tak menikah pada tu jenis bangsa hati batu. Dia boleh duduk seorang-seorang dia. Alah, hak kita ni bangsa hati lembut lunak ni, dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia kena cari kawan. Adakah Tuhan macam dengan kita?
Tak ada. Tuhan bukan macam kita. Tuhan tak perlu. Tak perlu dan tak berhajat kepada sesuatu. Ha, itulah Tuhan. Jadi, oleh yang demikian, Allah Ta'ala hantar dan jadikan kita ni makhluk sebagai saluran untuk kenal dia. Sebagai saluran untuk kenal. Bukan Allah Ta'ala hantar akal kita saja. Allah Ta'ala anugerah kepada kita akal saja. Bahkan Allah Ta'ala jadikan kita ni makhluk sebagai bukti dalil, laluan, lorong untuk kita dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita dah sebut hari tu beberapa yang berkaitan dengan nama-nama makhluk. Nah, ada yang dinamakan sebagai makhluk, ada yang dinamakan sebagai alam ataupun alim, ada yang dinamakan sebagai mungkin, ada yang dinamakan sebagai apa nama ajram, ada yang dinamakan sebagai ajisam, ada yang dinamakan sebagai al-akwan, ada yang dinamakan sebagai al-aghyar. Nah, semuanya itu menunjukkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud zat dan sifatnya. Nah, Allah Ta'ala kata dalam Quran, dialah Tuhan yang menciptakan hidup dan mati. Dialah Tuhan yang mematikan yang hidup. Dialah Tuhan yang menghidupkan yang mati. Apa maksud dia? Maksud dia, dialah yang empunya semuanya. Dialah segala-galanya. Ha, itu Tuhan. Ini berdasarkan kepada Rabb. Nah, dia berdasarkan kepada Rabb. Rabb ni maknanya, kalau kita kata Rabb Tuhan, ilah pun Tuhan. Nah, Rabb Tuhan, ilah pun Tuhan maknanya satu. Kalau ada yang membezakan di antara uluhiyah dan rububiyah, itu orang itu pening. Kalau dia membezakan antara uluhiyah dan rububiyah itu tidak sama, orang itu dia pening. Dia kata kita kena bertauhid dengan uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Apa beza uluhiyah, rububiyah? Tak ada beza apa. Uluhiyah, rububiyah tu ain wahid, satu saja. Uluhiyah pun Tuhan, rububiyah pun Tuhan. Nah, tapi kalau duk pegang rububiyah saja, dia tak nampak tentang Tuhan tu. Dia tak akan reti tentang Tuhan. Dia tak akan nampak tentang makna ketuhanan. Nah. Jadi tuan-tuan, sebelum kita menggunakan akal kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kepada kita panca indera. Dan dengan panca indera ni lah kita dapat mengesan akan rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita melihat langit, melihat bumi, melihat perjalanan matahari, berlakunya siang dan malam, kita sedar, kita waras tentang keadaan yang berlaku di alam dunia. Itu adalah satu penyaksian yang menunjukkan bahawa pengakuan kita terhadap rububiyah. Apa dia rububiyah? Pengakuan semua manusia, bukan Islam sahaja, semua manusia dia mengaku, kata yang menggerakkan matahari itu Allah. Yang menurunkan hujan itu Allah. Yang menumbuhkan tumbuhan itu Allah. Nah. Yang mendatangkan musibah itu Allah. Tuhan, 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 Tuhan. Semua berkata. Ini dari segi sudut konsep rububiyah. Rububiyah. Bermakna rububiyah ni dalam hati manusia itu tidak boleh lepas lari daripada Tuhan. Tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang mengatakan, tidak ada manusia yang kata, tidak ada tidak ada di kalangan manusia yang kata ini bukan kerja Tuhan. Tidak. Walaupun dia komunis, walaupun dia etis, walaupun dia dahriyah ataupun dahri, golongan yang anti kepada Tuhan, golongan yang berimankan kepada waktu dan masa, time. Nah, tapi dalam hati dia tetap dia ada Tuhan. Panca indera kita ni, panca indera kita ni, kalau kita renung, kita tengok panca indera, dengan panca indera kita dapat mengesan wujud Tuhan. Betul. Tetapi kalau tak digunakan akal, akal tak digunakan akal, tidak akan dapat menembusi sifat ketuhanan. Dua yang berbeza. Yang pertama, hawas, anggota. Anggota kita. Kita tengok perbezaan di antara orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan dia supaya dia menggunakan anggota dan akal. Sebab itu syarat wajib taklif, dia mesti sempurna anggota dan akal. Betul tak? Nak dekat nama taklif, anggota dia mesti sempurna, akal dia mesti berfungsi. Itu bawa lekat taklif. Tapi orang kafir, walaupun akal dia berfungsi, anggota dia sempurna, tetapi dia tidak menggunakan akal.
Dia hanya menggunakan anggota. Sebab itu orang-orang kafir, dia hanya mengaku atas wujud Tuhan, tetapi dia tidak menembusi tentang sifat ketuhanan. Berbeza dengan kita orang Islam, berbeza dengan kita umat Nabi Muhammad SAW, Tuhan perintah kita. Tuhan perintah kita suruh guna panca indera kita, cari dalil. Nah, mata, telinga, lidah, penjabat, penyentuh kita ni. Ada. Pencium kita ni, kaki tangan kita ni semua itu perintah Tuhan supaya kita mencari dalil bukti atas kewujudan Allah. Bukan sekadar tu saja, bahkan kena guna saluran akal untuk membuat hukum ataupun meletakkan hukum tentang makna-makna ketuhanan. Sebab itu tuan-tuan, kalaulah panca indera sahaja, dia tidak dapat mampu menembusi sifat-sifat ketuhanan Allah. Sebaliknya akal. Akal ni lah dapat menembusi segala sifat ketuhanan Allah. Walaupun kita tidak dapat zat Tuhan, sifat Tuhan, kita tak mampu untuk mendapatkan zat Allah, sifat Allah. Kita tak mampu. Tapi akal kita mampu untuk mendapatkan sifat ketuhanan Allah. Nah. Boleh nampak tak? Boleh tak apa? Maksud saya, maksud nak cerita ke mana? Nak cerita apa ni? Nak cerita dua. Yang pertama anggota zahir, yang keduanya akal. Apa fungsi dia? Anggota zahir mengesan rububiyah. Nah, kalau akal dia mengesan ilahiyat, ketuhanan. Ilahiyat bukan uluhiyah. Nah, uluhiyah itu di dalam rububiyah, rububiyah itu di dalam uluhiyah. Tapi ilahiyat, ilahiyat ini dapat ditembusi dan dapat dikesan oleh akal manusia. Walaupun matanya buta, walaupun telinganya pekak, tapi syaratnya berfungsi salah satu daripada kedua. Alhamdulillah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kamu menjadi bukti dan dalil atas wujudnya Allah Taala sebagai Tuhan sang pencipta. Pasal apa kamu tak guna akal? Orang kafir dia tak guna akal untuk mengaku kata wujudnya Tuhan. Tetapi sebab tu dia sembah berhala. Sebab tu dia menjadikan berhala tu sebagai perantaraan. Sebab apa? Dia tak menggunakan akal dia sehabis mungkin. Akhirnya dia kafir dengan Allah. Dia mengingkari perintah Allah. Dia mengingkari dakwah daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpunca daripada situ dia tidak menggunakan akal. Balik sebaliknya dia hanya menggunakan anggota. Akhirnya terbatas kepercayaan dia. Dia tidak menjangkaui akan kebenaran yang sebenar. Dia tekat itu saja. Sebab itu kalau golongan yang menetapkan tauhid rububiyah, golongan yang menetapkan bahawa tauhid itu salah satunya daripada pegangan tauhid itu tauhid rububiyah, golongan ini juga menerima keislaman ataupun keimanan daripada kebanyakan kafir, kufar, musyrik. Sebab apa? Mereka ini juga mengaku bahawa Allah itu Tuhan. Saya masa saya duduk kerja dulu lah tuan-tuan ni, malam ni saya sembang-sembang santai-santai, lebih-lebih kurang lagi kita tulis lah sikit. Masa kerja dulu saya ingat lagi, masa saya duduk bukan bonti lah, saya cuti saat mengaji, saya pergi kerja. Pergi kerja main di KL ni lah, duduk di Cerah. Saya berjiran dengan seorang Cina. Dia tu baik dengan kita, kita pun baik dengan dia, tak ada masalah apa kan lah, jiran. Dia tanam tebu tepi rumah dia. Kita ni orang bujang. Nah, dalam rumah pun pisau pun tak ada. Satu hari tuan-tuan, dia tebang tebu, dia bagi kat saya. Dia tebang tebu, dia bagi kat saya. Kita pun tengok, apek ni bagi tebu, tak apa. Nak rekah gigi tak kuat. Kan, tak rekah. Rekah ni mana, kalau kedah dia nak kokak lah. Kita nak kokak lagu mana, tebu keras. Kalau orang gigi dia kemas tak apa, kita gigi tak kemas, protein tak banyak. Nah. Lepas tu tuan-tuan, kita dia bagi tu ambil lah, bila dia bagi takkan nak tolak, ambil tak tepi tu. Tak kat belakang tu. Dia nampak tuan-tuan, sari demi sari dia duk tengok. Berkemungkinan dalam hati dia ada rasa. Sampai lama kelamaan tebu dia tu
kecut. Satu hari saya balik daripada kerja waktu petang sampai di rumah lebih kurang dalam 5:30. Eh, 5:30. Dia pun duduk tunggu depan pintu belakang. Ha, masuk ke pintu belakang. Dia kata, "Eh, apa saya tak makan tebu?" "Alah, sorry lah pek dah. Saya pisau tak ada lah pek. Kan takkan nak ambil pisau dia agak-agak ah." Kan. Lepas tu dia kata, "Eh, tak makan itu tak boleh oh, tempat dia sudah kecut. You tak ada takutkan sama Tuhan Allah?" "Ha, you tak ada takutkan sama Tuhan Allah? Saya ingat sampai kelar, benda ni dah lebih daripada 15 tahun. You tak ada takutkan sama Tuhan Allah?" Maknanya, orang kafir dia rububiyah, dia juga Allah. Dia Allah. Tetapi bukan berarti dia Islam. Bukan berarti dia beriman. Tapi dari segi sudut batin, dari segi sudut fitrah dia sebagai manusia, dia mengaku ketada Tuhan. Dari mana? Daripada panca indera yang dia dapat. Ya Allah Ta'ala bagi dekat dia. Tapi bukan dari segi sudut akal. No. Ada seorang sahabat saya. Dia sahabat saya ni, dia mengaji Tauhid sifat 20 ni. Pandai. Satu hari dia berjumpa dengan kawan dia. Dia nak cerita pasal orang kafir, dia tidak menggunakan akal. Dia hanya menggunakan panca indera. Sebab tu dalam Quran, perintah Allah yang subuh dan perintah kita guna akal terlalu banyak. "Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, ya ulil albab, ya ulil absar, la'allakum ta'qilun." Macam-macam. Betul tak? Kita jumpa dalam Quran. Sebab apa? Allah Ta'ala perintah kita suruh guna akal. Satu hari sahabat saya ni, dia ada kawan dia seorang. Kawan dia ni agama dia Hindu. Tapi dia Hindu ni pun dia ada nama jugalah sebab dia ustaz Hindu. Dan dia pun salah seorang guru juga dalam mazhab Hindu dia. Nah, dalam cara hidup dia sebagai seorang Hindu Buddha. Jadi tuan-tuan, sampai depa ni sembanglah, sembang. Lala kali topik cerita pasal Tuhan. Ha. Kawan saya tanya dia, "Hampa ni mengaku ke kata ada Tuhan?" Kata, "Mengaku lah. Macam mana hampa kata, macam mana hampa ni boleh mengaku kata ada Tuhan? Sedangkan hampa beragama, aku pun beragama, agama hampa dengan agama aku berbeza. Sedangkan Tuhan itu satu. Hang mengaku macam mana kata ada Tuhan tu? Hang tolong cerita sat kat aku." Lalu kawan saya, masih ustaz muda ni, dia kata, "Kita nak tahu kata ada Tuhan senang saja." Dia kata, "Tutup penyet hidung, tutup mulut, biar lama-lama apa jadi." Ha? Tutup hidung, tutup mulut, apa jadi? Nah, matilah. Waktu nak mati tu berasa lagu mana? Nah, berasa tu kalau kita, dia kata, kalaulah kata kita ni dalam keadaan yang normal macam tu, dia kata, kita mau dah lagu tu, keadaan tekanan dalam keadaan tersepit nak mati ni, mau. Dia kata, tak mau. Mana bila kita tak mau tapi terpaksa kita kena lalui, itu menunjukkan kata kita ini ada Tuhan. Nampak? Si orang Hindu tadi, dia jawab dekat kawan saya. Dia jawab dekat kawan saya, "Bukti kata ada Tuhan, tutup hidung, tutup mulut, kita nanti lemah." Adakah kita mau lemah? Kita tak mau lemah. Bila kita tak mau lemah, kita terpaksa kena lemah, menunjukkan itu ada Tuhan. Air kena sebiji dengan kita. Kita nak kaya, Allah bagi miskin. Kita nak sihat, Allah bagi sakit. Kalau boleh rambut ni tak mau ada uban. Sebab apa? Baru nak masuk 40, tiba-tiba 30 dah penuh uban. Contohlah. Kita tak mau, kita tak mau jadi tua. Allah Ta'ala bagi kita tua. Pasal apa? Pasal kita ni terpaksa. Apa beza? Tidak ada beza. Itu orang panggil rububiyah. Rububiyah. Tapi bukan berarti mereka itu beriman, bukan berarti mereka itu Islam seperti yang didakwa oleh salah satu daripada firqah yang al-fitrah al-mansyakh al-mutafarriqah daripada ahli sunnah wal jamaah, iaitulah al-wahabiyah. Yang mana mereka kata orang-orang yang bertauhidkan kepada orang-orang kafir, mereka juga bertauhid kepada tauhid rububiyah kerana mereka mengaku atas wujudnya Tuhan. Itu mereka, bukan mazhab kita, tapi mazhab mereka.
Jadi tuan-tuan, apa maksud yang kita nak katakan di sini? Orang kafir dia tidak gunakan akal untuk membuat keputusan ada Tuhan, tetapi dia menggunakan panca indera dan perasaan dia. Ha, Tuhan tadi perasaan lah. Panca indera dan perasaan dia. Tapi orang Islam, kawan saya mas, bila sampai masa dia nak cerita tentang Tuhan, nah, ha, hang macam mana pula? Dah hang kata hang ada Tuhan, Tuhan hang Allah, hang kata Tuhan Allah, hang tolong cerita. Kawan saya ni pun tuan-tuan, dia hurai satu-satu daripada wujud kidam bakar, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ni, dia hurai. Bila hurai tentang sifat-sifat ni tuan-tuan, dia berhajat kepada fikiran. Boleh 3 minit tuan-tuan, dia hempuk kepala dia di atas meja. Pasal apa? Pasal di dalam agama mereka tidak pernah diajarkan supaya berfikir. Semata-mata mengikut taklidur radi, semata-mata ikut tok nek, tok nyang, tok ikut semua. Dan bukti mereka ataupun dalil mereka ialah apa yang mereka dapatkan dengan anggota dan perasaan mereka. Itu sahaja, tanpa menggunakan akal. Bila kawan saya duk cerita tentang wujud ni ada dua, satu wujud ni zati, satu wujud li ghairi. Cerita satu-satu, apa makna wujud zati? Nah, cerita Allah Ta'ala ni ada zat dia. Ada Tuhan ni tak boleh tak ada, dia mesti ada, cerita gini. Dia mula pening, kukak. Dia pening tuan-tuan. Jangan kata dia pening, kita pun pening. Main dengan tak pernah bicara ilmu tauhid, main tak pernah dengar ilmu tauhid, masuk dalam majlis tauhid, ustaz ni duk bicara apa? Duk cerita hal nafsiyah, hal maknawiyah, duk cerita wujudi, adami, amrun i'tibari, hal ni apa benda ni? Aku tak pernah dengar. Yang aku duk dengar ni hadis Nabi ya. Aku duk dengar ni cerita-cerita hadis, aku duk dengar ni tazkirah. Main bab pening minggu ni kita tak pernah dengar. Lepas tu kita mula, nah, jadi boringnya, kita mulalah jadi macam kurang minatnya, kita mula. Mula sebab kita tak pernah dengar dan perlu berhajat kepada fikir. Macam itulah mereka. Jadi tuan-tuan, apa yang kita nak buat kesimpulan di sini, di dalam ilmu tauhid, penekanan yang perlu ada di dalam diri manusia, di dalam nak menjangkaui ma'rifatullah, dia mesti menggunakan sehabis mungkin untuk mendapatkan bukti, makna dan dalil ke atas wujudnya Allah Ta'ala dengan menggunakan anggota dia dan akal dia. Ha? Allah perlu dikenal. Allah perlu dipahami sifat-sifat dia. Allah perlu dijelaskan tentang ketuhanannya. Kita pun tak apa nak jelas lagi tuan-tuan. Mengaji dah pun tak apa nak jelas. Ulama-ulama sufi dulu sebelum dia langkah pergi ke jalan tarekat tasawuf, mereka sudah perjelaskan dahulu tentang ilmu tauhid. Noh. Tu ulama dulu. Ulama-ulama fiqh sebelum mereka terjun dalam bidang fiqh, mereka terlebih dahulu memperjelaskan di dalam diri mereka tentang ilmu tauhid. Kita tauhid nombor berapa? Nombor 20. Ha. Tidak pun nombor 1800. Ha. Tak ada nombor. Pasal apa? Pasal banyaklah masyarakat kita yang tak ambil berat. Jadi untuk kenai Tuhan, kenai Tuhan tak boleh kenai di Tuhan, tapi kenai di sifat ketuhanan. Maka nak kenai sifat ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti berpunca ataupun dia mesti melalui jalanan makhluk. Dikenali akan sifat Tuhan di dalam firman-firman Allah, Allah Ta'ala sebut, tetapi tak boleh dipahami melainkan dipahami juga makhluk. Sebab tu kita kena mengaji makna jirim, kena mengaji makna jisim, kena mengaji makna jawhar, kena mengaji makna arad, kan? Sebab tu lu kira apa jirim arad ni, apa dia jirim, apa dia jisim, apa dia arad, kena bicara tuan-tuan. Nah, apa dia wujudi, apa dia adami, apa dia amrul i'tibari, apa dia hal, kena bicara. Ha, tu tak boleh tak sebut lagi satgi ikut. Ha. Wujudi, amrul i'tibari, nah, adami, hal, asya arba'ah yang disebutkan oleh ulama. Semua tu melibatkan dengan hubungan kita, melibatkan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat sedemikian. Walaupun sama dalam keadaan bersifat, tetapi tidak sama pada hakikat. Allah ada, kita ada.
Ada Allah tak serupa kita. Ada kita pun tak serupa dengan Allah. Ada Allah, ada dirinya. Ada kita, ada diri. Tapi hakikat diri tak sama. Allah ada sifat ma'ani. Kita ada sifat ma'ani. Allah ada sifat, Allah sabit sifat salbi. Kita sabit sifat salbi. Kan? Tapi tak sama. Itu tak sama. Jadi, tuan-tuan, maknanya, kena bagi balance, balance di antara makhluk, pengetahuan kita tentang makhluk dan pengetahuan kita tentang segala makna-makna ketuhanan. Nampak? Jadi makna Tuhan itu dua. Kan? Apa dia? Yang pertama istighna dan yang kedua iftiqar. Istighna dan iftiqar. Apa dia itu istighna? Istighna itu mustaghniyan an kulli ma siwahu. Allah Ta'ala itu Tuhan, tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Dan makna iftiqar itu muftakhiran ilaihi kullu ma'adahu, tiap-tiap yang lain itu berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah makna Tuhan. Kalau contoh orang test kita lah kena. Orang test kita, apa dia makna Tuhan? Jawab tu lah. Aku tak erti nak cerita tarikh Arab pun tak apa. Apa dia Tuhan? Tuhan ni dia tak berkehendak, kita yang berkehendak. Dia tu lepas, kita tak lepas. Ada dia tak ada kerana, ada kita sabit kerana. Tu dia lah tu. Tuhan ada tak berkehendak, kita ada berhajat lagi berkehendak. Kita berkehendak ke siapa? Berkehendak ke dia. Tuhan berkehendak ke siapa? Tak ada berkehendak ke siapa. Pasal apa? Pasal dia Tuhan. Bila Tuhan nak berkehendak apa? Alah. Itu makna istighna. Makna istighna dan makna iftiqar, makna Tuhan. Duk di mana tu? Duk di ketuhanan. Ketuhanan tu duk di mana? Ketuhanan tu duk di la ilaha illallah. Orang panggil mengandung makna yang mengandung maknawi. Orang panggil kandung maknawi. La ilaha illallah mengandung makna sebagai kandung maknawi. Kandung maknawi lah. Tak nampak. Ada. Satu lagi kita sebut sekarang. Satu lagi. Hari ini ramai dahlah kita kata ramai guru-guru yang membicarakan tentang Syama'il Muhammadiyah. Terbaik. Kita pun sokong, kita pun syok, kita pun sedap, kita pun seronok. Kenapa? Bila ramai orang daripada guru-guru yang membicarakan tentang segala peribadi dan kemurnian adabnya jasad tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, akan melahirkan kecintaan ke dalam hati seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mengaji kitab Syama'il ni, kita nak kenal Nabi ni macam mana, rupa bentuk dia lagu mana, rambut dia macam mana, warna kulit dia macam mana, waktu dia senyum macam mana, dia gelak ke tak ke macam gitar ke, Nabi ni berjalan lagu mana, dia langkah macam mana, waktu dia berjalan lagu mana rupa dia, waktu dia meletak kaki, waktu dia berjalan tu bagaimana, semuanya dicerita. Sebab nak kenal Nabi, dia tidur lagu mana, dia masuk rumah macam mana, dia pergaul dengan isteri dia macam mana, dia berkhidmat macam mana. Sebab apa? Nak contohi hidup Nabi dalam diri kita. Tapi berapa ramai yang mengaji tauhid untuk kenal Tuhan sang pencipta Nabi? Ini persoalan. Betul tak? Kalau bicara Syama'il Muhammadiyah, bukan nak masalah soalan bicara tu dah. Persoalan pemikiran dan cara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia ni lah. Bila cerita pasal kitab Syama'il Muhammadiyah ni penuh masjid surau gedung. Buat kenuri pun lauk tak cukup, kena balik makan tinggal di kedai. Tak cukup, tuan-tuan. Kalau program maulud, memang hak tu kita tak nafikan. Dia punya kehebatan, dia punya kemurnian, dia punya kecantikan, janjian yang mulia di sisi Allah. Kita tak nafi yang tu, tapi sikap kita manusia, umat Nabi SAW. Kenapa membeza-bezakan? Kenapa memberatkan dan ini meringankan? Kenapa? Boleh faham tak maksud?
Sedangkan Nabi itu yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta? Allah. Yang terlebih dahulu dan terlebih patut dikenali. Sebab apa ilmu ini ditinggal-tinggalkan? Ilmu ini dianggap remeh, dianggap murah, dianggap tidak logik, dianggap tak sepatutnya dibicarakan. Yang lebih mendukacitakan, dianggap bid'ah. Mengaji sifat 20 masuk neraka. Siapa mengaji sifat 20 masuk neraka? Ni nak jawab gina. Kalau kita jumpa dengan puak Wahabi, kan? Dia main dekat kita. Dia main dekat kita kena. Dia kata hampa duk mengaji ni tak kira kalau kata ada Wahabi main kan. Dia kata hampa duk mengaji puak sifat 20 ni bid'ah, masuk neraka. Kita nak jawab ke mana? Nak jawab gina. Kita panggil dia masuk. Nah, letak meja tengah, hang duduk sebelah sana, aku duduk sebelah sini. Nah. Gambarkan di depan kita ni Tuhan. Kamu tolong sifatkan Tuhan kamu dan aku nak sifatkan Tuhan aku. Suruh dia sifatkan Tuhan yang dia faham dan kita kena sifatkan Tuhan yang kita faham. Mata yang sama, akal yang sama Tuhan bagi, anggota yang sama, tubuh yang sama, roh yang sama, jirim arak yang sama Tuhan bagi dekat kita. Tapi barangkali apabila setelah berlaku untuk mensifatkan tentang sifat-sifat Allah, Tuhannya dengan Tuhan kita berbeza. Ke mana weh? Nama sama Allah, tapi sifat tak sama. Confirm tuan-tuan. Confirm. Kalau tak banyak, sikit tetap ada lari. Sikit tetap ada lari. Kalau tidak ada beza, maknanya tak apalah. Kalau tak ada beza, tak gaduh bergelai lah. Tak ada beza, tak ada masalah apa. Tapi golibnya, kalaulah dia itu bukan berpahaman Asy'ariyah Maturidiyah, sudah tentu ada perbezaan. Buh meja tengah tu, hang duduk belah sana, aku duduk belah sini. Mari kita sifatkan Allah. Itu cara dia. Kalau jumpa dengan puak tu, duduk lawan dengan kita, duduk balah dengan kita, duduk kata dengan kita, duduk pelekeh ni ilmu sifat 20 ni. Kadang-kadang orang pelekeh sifat 20, kita tak tahu nak jawab. Kan? Dah panggil dia maisat. Hang duduk kata bina sifat 20 ni maisat. Aku nak main kita bersembang sikit. Hang tolong sifatkan Allah tu macam mana dan aku nak sifatkan Allah. Kita nak tengok Tuhan kita sama ke tak? Walaupun nama sama tapi barangkali zat berbeza ataupun sifat berbeza. Jadi sebab tu tuan-tuan, gunanya ilmu tauhid ni bukan atas bumi saja tapi bawa ke mati. Ni nak pakai bukan dekat atas muka bumi saja ni, nak bawa ke mati tuan-tuan. Dia punya kunci dari syurga ni, kunci syurga. Rahmat Tuhan. Jadi tuan-tuan, sebelum daripada kita langkah masuk pi ke perbahasan wujud yang membicarakan sifat Allah, kita kena terlebih dahulu faham empat perkara. Empat perkara tuan. Allah Ta'ala jadikan alam ni ada empat jenis keadaan. Yang pertama wujudi. Yang keduanya adami. Yang ketiganya amrun i'tibari. Yang keempatnya hal. tu. Hal. Dia ada wujudi, dia ada adami. Boleh tak? Baik, dia ada wujudi, dia ada adami, dia ada amrul i'tibari, dia ada hal. Ini istilah tauhid. Wujudi. Apa dia wujudi? Wujudi ni dia maknanya, wujudi ni
Wujudi, kita singgah dulu lagi. Wujudi dia ada dua, satu lagi, satu wujudi maujud, yang kedua wujudi makdum. yang di sini wujudi di sini, yang pertama zat, yang kedua sifat. Ha. Apa makna wujudi? Wujudi ni maksud dia yang ada. Yang ada diri. Itu makna wujudi. Ataupun kalau kita terjemah dari segi sudut ya ni, dinamakan jenis ada ataupun bangsa ada. Ha, ni nanti tak, supaya tak pening tuan-tuan, supaya tak pening masuk pergi mengaji sifat wujud, dia tak pening. Kita dah tahu bangsa ada, bangsa sungguh, bangsa tiada, bangsa tak ada, bangsa ada. Kita faham dah istilah-istilah. Jadi yang pertama wujudi. Apa dia wujudi? Bangsa ada. Ada ni apa makna ada? Ada ni makna ada diri dia. Ni, papan ni. Ada kan? Benda ni ada kan? Ada, ada. Mana ada ni makna objek. Itu wujudi. Kalau kita khususkan kepada makhluk, wujudi itu ialah objek. Tapi zat Allah wujudi, sifat makna Allah juga wujudi. Kan? Kita pun wujudi, surau ni pun wujudi. Wujudi belakang ni, hak ada ni. Itu nama dia wujudi. Apa dia wujudi? Jenis ada. Pegang bola dapat pasal apa? Bola ada. Pegang bulat. Pegang bulat dapat tak? Bulat. Pegang bulat tak dapat bulat, pegang bulat dapat bola. Tunjuk bulat tak dapat bulat, tunjuk bulat tunjuk bola. Kenapa? Kerana bulat tu tak ada. Bangsa apa? Bangsa amrun i'tibari, kata setengah ulama hal. Ada. Jadi kena faham, apa dia ada wujudi? Wujudi tu ialah yang bangsa dan jenis ada. Hak tu nama dia wujudi. Jenis ada. Ha. Lepas tu jenis ada ni, adakah Tuhan saja ada? Tak, kita pun ada. Kita pun jenis ada, Tuhan pun jenis ada. Diri kita pun ada, sifat makni kita pun ada, zat Tuhan pun ada, makni Tuhan pun ada. Apa beza? Adalah beza. Mana boleh sama? Lepas tu wujudi. Nah. Jadi yang duk jadi celaru ataupun yang duk jadi ganggu kita tak boleh faham kek-kek istilah ni. Tak. Nasi ada. Masak nasi? Tak ada. Sebab tu kita tanya bini kita, "Mak hang, oi, nasi ada tak?" Mak, nanti isteri kita jawab, "Tak ada, ada habis." Nah. Tadi tak habang kata nak makan di rumah. Duk ingat nak makan di kedai, tak ada dah habis. Pasal apa dia kata tak ada? Pasal ada lawan dia tak ada. Nah. Tapi kalau isteri kita tanya isteri kita, "Masak nasi tak mak hang oi?" Nah. Masak nasi tak? Dia kata tak lagi ataupun bahasa sini tak ataupun belum. Pasal benda tu bukan ada. Jenis masak, jenis pecah, jenis lup, jenis patah. Tak? Pecah, patah, ha, bergolek, luruh, jatuh, putih. Mana ada tu? Jadi kena faham dulu, wujudi ialah sesuatu yang ada diri. Diri dia tu ada. Ada. Ha. Boleh? Nah. Sesuatu yang ada diri. Baik. Jadi maksud wujudi, dia ada dua. Pertama zat, yang kedua si sifat. Ha, zat, sifat. Makna jenis ada, zat pun jenis ada, sifat pun jenis jenis ada. Boleh. Nah. Kedua ialah adami. Adami ni jenis tak ada. Subhanallah. Jenis tiada.
Jenis dia jenis tak ada. Ha. Jangan duk pergi cari, jangan duk pergi rosak, memang tak ada. Nak kata sungguh pun bukan. Nah, nak kata ada lagi jauh. Dia memang jenis tak ada. Ha. Contoh. Ha. Kita kata apa nama mustahil. Kita kata mustahil. Apa dia mustahil? Perkara yang tak ada. Tak ada diri. Itu orang panggil mustahil. Itu tak ada. Ada ni tak ada. Yang keduanya, yang ketiganya amrun i'tibari. Amrun i'tibar. Abda amrun i'tibar, iaitulah perkara benda tak ada ni, maknanya benda yang kalau kata mustahil tu dia tidak ada dia tidak boleh bersifat di Tuhan. Itu kalau sebelah dia. Kalau belah kita tak ada ni, seperti anak bagi yang mandul, walaupun anak tu mungkin. Nah, tak ada. Bangsa tak ada. Ada orang anak tak ada. Adakah tak ada tu sedia ada? Bangsa mungkin boleh timbul, boleh jadi timbul, boleh jadi tak. Baik. Hak ni bangsa tak ada. Hak ni amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni ialah yang tiap-tiap perkara yang dapat dengan akal fikiran. Alladhi i'tabara al-mu'tabiru wa farada al-farid. Itu orang panggil amrun i'tibari. Contoh amrun i'tibar. Bergolek. Satu bergolek kan. Kita ambil bola kita sepak aku. Bergolek. Bulat. Panjang. Pendek. Segi empat. Ni, segi empat. Cuba kita tengok alam ni dulu. Kita tengok alam ni dulu. Lagi apa? Tebal, nipis. Tebal, nipis, itu amrun i'tibar. Panjang, pendek, amrun i'tibar. Bulat, segi, bujok ni semua amrun i'tibar. Lagi, pecah, patah, putih, koyak, luruh, jatuh, lubang. Lubang, lubang. Amrun i'tibar. So, apa ruang-ruang dalam botol ni? Bukan ada pun. I'tibar ya, kita dapat faham. Nah, mana muntazak dia? Orang panggil amrun i'tibari intida'i. Muntazak dia ialah botol. Amrun i'tibari ialah perkara yang kita dapat dengan akal. Kita dah fikir. Ataupun kita memang dah, orang kata apa, kita dapat dengan akal. Kita boleh faham, kita boleh reti. Kata benda ni bulat, benda ni segi. Hak ni bulat, hak ni segi, yang ni panjang, yang ni pendek. Tebal, nipis, atas, bawah, luar, dalam, depan, belakang. Mana benda tu bukan ada diri. Dia tak ada diri. Boleh? Tapi sungguh pun dia tak ada diri. Dia sampai, dia orang kata apa? Dia tetap boleh didapatkan dengan akal fikiran. Nah. Nak kata tak ada terus pun tak boleh. Nak kata ada pun tak boleh. Itulah i'tibariyah. Perkara-perkara i'tibar. Contoh. Ini surau kita kena. Cuba kita dapatkan tengah surau. Ha. Cuba kita dapatkan tengah-tengah surau. Betul-betul tengah. Nak pergi cari tang mana tuan-tuan? Ha? Pergi cari di tepi. Ha, fahamlah tu. Macam mana kita nak hukum kata had ni betul tengah? Kena guna tepi. Maka tepi ni orang panggil muntazak minhu. Tepi pun tak ada, tengah pun tak ada. Yang ada dinding ketua bata semen. Apa? Tepi pun amrun i'tibari, tengah pun amrun i'tibari. Luar pun amrun i'tibar, dalam pun amrun i'tibar. Benda bangsa akal. Tapi nak dapat hukum benda i'tibariyah mesti ditengok dan ditilik kepada muntazak minhu. Kerana di sini dia ada dua
Satu amrun i'tibari, intidai. Satu lagi amrun i'tibari, ikhtirai. Ha, nanti dia akan cerita lagi lah, ini sekadar ringkas saja. Baik, intidai. Ha, intidai apa dia? Satu perkara yang bukan bangsa wujudi, hanya bangsa subuti, tetapi boleh dikira dan difahami. Itu yang dimaksudkan dengan amrun i'tibari intida'i. Kita dapat reti. Sebab tu intida' maknanya ada muntaza' minhu. Muntaza' minhu ni nak kira di mana. Baik, contohnya macam bulat ni. Rongga dalam botol air kan. Rongga dalam botol air ni, kita dapat faham di mana? Di botol air. Maka botol air ni wujudi, tapi nama dia muntada' minhu. Lubang kok kan? Kok jamban kan? Orang Kedah tahu kan? Orang Polis, orang Utara tahu kok jamban. Kok jamban. Tapi kedai Cina kita kata, itu okay, saya mau lubang saja, kok saya tak mau. Saya mau lubang saja sebab saya mau buat jamban di rumah saya. Saya mau lubang saja, kok ini saya tak mau. Dia kata hampir balik. Ataupun dia kata, saya mau kok saja, lubang saya tak mau. Dia kata ambil lah lubang free, aku pergi. Tak kena bayar lubang, bayar kok sudah. Pasal apa? Lubang ni amrun i'tibar. Di mana muntada' minhu? Sinilah intidak dia. Ni benda ni. Benda tu muntazak. Nama dia muntazak. Tempat kira. Tempat dibuat bicara. Tempat dibuat kira. Bola bergolek. Faham di mana? Bola bergolek. Faham di mana? Di bola tu lah. Pecahnya pinggan. Faham di mana? Diri pinggan lah. Itu. Itu orang panggil intida'i. Yang kedua ialah amrun i'tibari ikhtira'i. Ikhtira'i ni ialah bangsa rika-rika, dia tidak ada diri, iaitulah mustahil. Ini dinamakan amrun i'tibari ikhtira'i. Nama dia mustahil. Ataupun yang dinamakan sebagai mumtana'. Dia dinamakan sebagai mumtana'. Mumtana' yang tertegah. Yang tertegah daripada disifatkan di Tuhan. Baik, yang seterusnya yang keempat ialah hal. Hal. Apa dia hal? Keadaan. Jadi dalam masalah hal ni dia berkhilaf-khilaf ulama. Nah, contoh kita tengok papan ni. Setengah kata ulama hal dengan amrun i'tibari ni perkara yang sama. Setengahnya kata ada perbezaan. Kita cuba tengok beza tang mana. Kita ambil papan ni. Mana amrun i'tibar dia segi? Mana amrun i'tibarnya putih? Nipis. Dia nipis. I'tibar dia segi. I'tibar dia nipis. Lagi apa lagi? Segi tak ada, tak nampak. Putih, apa nama, nipis pun tak nampak. Lepiak pun tak nampak. Itu bangsa i'tibar. Apa orang i'tibar? Tengok sekali dah reti. Itu bangsa i'tibar. Faham. Nak suruh tunjuk tak boleh. Nak suruh kira pun, nak suruh pegang pun tak boleh. Itu bangsa i'tibar. Adapun hal, kita tengok hal. Apa dia hal yang kata sebahagian ulama? Kata sebahagian ulama, hal itu ialah keadaan ada papan. Papan ni ada tak? Ada. Ya, ada. Sifat ada papan. Sifat ada yang menunjukkan atas wujudnya diri papan. Itu orang panggil hal, keadaan. Yang dinamakan sebagai hal nafsiyah.
ada papa ni adalah satu keadaan yang menunjukkan atas ada zat dia. Keadaan yang menunjukkan atas ada zat dia. Itu yang pertama. Hal ni dia ada dua. Satu hal nafsiyah. Satu lagi hal maknawi. Maknawiyah. Yang kedua. Apa dia itu hal maknawiyah? Hal maknawiyah ialah kita dapatkan di sini. Diri ada putih di papan. Putih ada tak? Ada tak putih? Putih ni duduk di papan. Diri ada putih di papan, itu dinamakan maknawiyah. Hal maknawiyah. Ha. Dia ada lagi perbahasannya. Tak sebutlah. Dia ada hal i'tibariyah, dia ada apa nama? Dia ada maknawiyah. Dia ada maknawiyah, dia ada hal maknawiyah, dia ada apa bukan. Dia ada maknawiyah haliyah, dia ada maknawiyah i'tibariyah. Ha, itu nanti pelan-pelan pecah lagi. Baik, jadi hal yang pertama nafsiyah. Apa dia hal nafsiyah? Iaitulah menunjukkan atas diri benda. Ni, ada benda ni. Yang kedua, hal maknawiyah ni yang kita payah ni. Nah, ni yang kita payah. Hal maknawiyah ni, apa dia hal maknawiyah? Hal maknawiyah ni ialah contoh macam putih melekat di papan. Maknanya diri ada putih di papan, itu ialah menunjukkan keadaannya bersifat dengan putih. Contoh macam kita berserban, berkepiah. Serban ada, kepiah ada, ber tak ada. Betul tak? Baju ada, badan ada, berbaju, ber tak ada. Itu dinamakan hal maknawi, hal maknawiyah. Betul tak? Berkasut, kasut ada tak? Kasut ada? Tak. Kaki ada tak? Ada. Ber tak ada. Tapi bila kita kata berkasut, fahamnya? Bila kata berkasut, fahamnya? Pakai kasut, maknanya ada kasut di kaki. Bila kata berbaju, maknanya? Ada baju. Bila kata berkepiah, maknanya? Ada kepiah di kepala. Tapi bukan diri yang sama. Tak sama. Kepiah itu lain, kepala itu lain. Itu dari segi sudut kita nak faham makna ber. Apa dia ber? Maknawiyah. Ah, maknawiyah. Jadi, hal wujudi adami amru itibari hal. Ini bagi yang mengatakan hal itu berbeza dengan amru itibar. Kalau tidak, dia tak kira hal. Dia hanya i'tibar sahaja. Tiga sahaja. Ha. Dan ada lagi perkiraan ataupun perbicaraan mereka. Ada lagi istilah-istilah di antaranya. Subuti. Ini saya sebut istilah dulu lah. Nah. Yang keduanya. Intifai. Intifai. Ini istilah. Apa dia subuti? Subuti tiap-tiap perkara yang mendapat penerimaan daripada akal dan pengakuan akal. Dia subut, maknanya akal hukum kata dia tu subut, sungguh. Subuti ni maknanya bangsa sungguh. Bulat di bola, sungguh tak? Bola bulat, sungguh tak? Bola bulat ada tak? Kalau bola bulat ada pun kena. Tapi persoalannya bulat, bukan bola. Bola bulat sungguh tak? Sungguh. Nah, langit bumi ni ada tak? Ada. Sungguh tak? Sungguh. Ha. Maka terbitlah kaedah. Kita kata kena. Sungguh ni kita nak ambil subuti. Tiap-tiap yang ada sungguh. Tiap-tiap sungguh bukan ada. Hak ada tu sungguh. Hak sungguh bukan ada. Boleh? Bulat tak ada tapi sungguh. Bola ada bahkan sungguh. Kita ada lagi sungguh. Tuhan ada lagi sungguh. Itu nama dia subuti. Subuti ni maknanya akal tak boleh tolak. Dia terima keberadaan dia.
Contoh termasuk dalam subuti juga ialah intifai. Intifai subuti. Tapi istilah ni, saya nak sebut istilah. Apa dia intifai? Intifai ialah ternapi. Contoh. Intifai, contoh. Apa dia? Tanduk di kucing. Ni modal semua bagi dulu. Boleh bagi modal. Modal dulu. Tanduk di kucing. Kucing negeri mana ada tanduk? Tuan-tuan cuba habak kat saya. Ada tak kucing ada tanduk? Ha? Ada? Tak ada kan? Kucing puncak alam pun tak ada. Kucing kajang pun tak ada. Kucing ulu pau pun tak ada. Negeri mana pun tak ada. Walaupun kanduk di kucing itu tak mustahil. Tapi oleh kerana kehendak Tuhan, Tuhan tentu dah pada azali, pada takluk tanjizi qadim, dengan takluk sifat iradah yang tanjizi qadim, Allah Ta'ala dah tentu dah bahawa kucing ni terbit main nanti, tak ada kan? Tak ada tanduk. Tak payah duk ceritalah sejarah kucing ni main lagu mana. Hak dalam kapal Nabi Nuh tu, biar pihak tu. Kita nak cerita tanduk kucing. Ha? Kita nak cerita tanduk kucing. Tanduk di kucing tu ada ke tak ada? Tak ada tu lagu mana? Ha ni. Tak ada tu sebab kita kepak buang ke memang dia jenis tak ada. Ha? Ha? Ke lucut? Ha? Ialah tak wujud. Tak wujud tu memang sebab kita buang dia ke, kita kepak ke, kita kerat ke, ataupun memang dia je tak ada. Itu asal. Orang punya asal. Ha, istilah tu lah tuan-tuan yang orang-orang tok guru Melayu kita kata ketiadaan. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Baqarah. Ketiadaan. Ketiadaan itu merujuk kepada perkara yang asalnya tidak ada. Asalnya tak ada. Siapa kita? Lelaki tak betina. Betina di kita itu. Lelaki tak betina pula dah silap. Lelaki tidak perempuan. Betul tak? Bila ada sifat lelaki, tidak ada bersifat dengan perempuan. Tidak ada itu dengan makna ketiada, ketiadaan. Boleh? Ah, ni nanti dia akan masuk. Apa dia itu intifai? Intifai ni dia duduk dalam sifat salbiah. Yang kita perlu kena bicara nanti akan datang. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'awiyah akan datang. Akan datang dibicarakan. Baik. Intifai dia duduk tang sini. Subuti dia duduk tang sini. Nah. Tengoklah wujudi. Wujudi apa dia? Zat dan sifat ma'ani. Kita tengok pula amrun i'tibari. Nah. Amrun i'tibar. Kemudian intifai. Ah bukan, subuti. Subuti. Di manakah sifat atau sifat ni yang bersifat dengan subuti? Yang pertama, nafsiyah. Yang kedua, salbiyah. Yang ketiga, maknawiyah. Yang mana yang bersifat dengan intifai? Ialah salbi. Sedangkan salbiyah duduk pada subuti. Tetapi dia juga berada pada intifai. Tiap-tiap benda yang ternapi itu bersifat dengan sungguh. Tidak ada segi pada meja, tidak ada bulat pada papan ni. Papan ni segi tak bulat. Ya, ketiadaan. Sungguh tak? Bola tak segi, sungguh tak? Sungguh. Ha, jadi faham mak ni dulu, ada tak ada, ada lawannya tak ada, sungguh lawannya tidak ataupun tak ataupun tak.
Sebab apa? Nanti bila masuk sifat ada sungguh, ada lawan dia, tak ada, tak ada apa, ha, jadi pening. Ha. Nah. Ada lawan dia, tak ada. Tak ada lawan dia, ada. Nah, tak, tak ada lawan apa? Ada lawan, tak ada. Tak ada lawan, ada. Tak, tak ada lawan apa? Ha? Tak, tak ada lawan apa? Tak, tak ada lawan apa? Ha? Tak, tak ada. Tak, tak ada tu lawan apa? Ha? Ha? Tak, tak ada lawan? Tak ada. Tak, tak ada tu mana? Ada. Jadi lagu tu lah tuan-tuan, no? Ha, insyaAllah, kot-kot saya buka soalan sikit. Kot ada apa soalan? Batuk dia. Tak boleh nak tekan. Tak ada soalan. Kita buka soalan sikit. Apa nak tanya? Kut-kut lupa nak cerita kan, tak tahu. Kadang-kadang dia main, kadang-kadang dia tak main. Adami tu bangsa tak ada. Dia kalau wujudi, mawujud, wujudi, makdud, itu masalah lain. Ini masalah adami. Adami ni memang tak ada, tak ada diri. Memang tak ada. Tak wujud. Memang tak wujud. Dia memang jenis tak wujud. Kalau wujud pun sebab kita panggil dia, kita takdirkan dia saja. So pun mustahil lah. Mustahil tu termasuk dalam bangsa adami. Jenis tak ada. Jenis tak ada, tak payah duk rosak bagi ada. Ha? Nak rosak bagi ada, benda-benda tak ada. Mana boleh benda tak ada nak buat pergi dah. Habis tu mustahil. Mustahil tu kira. Tapi hakikat dia makdum. Tu orang panggil adami. Makdum. Mustahil tu makdum. Wujudi makdum. Dia ada wujudi mawujud. Dia ada wujudi makdum. Wujudi mawujud, wujudi makdum. Wujudi yang ada, wujudi yang tak ada. Kok mana wujudi yang tak ada? Mustahil lah. Pasal apa mustahil ada tapi tak ada? Yalah. Mustahil itu ada sebab kita kata dah. Kita takdirkan dia. Kita sebutkan dia. Kita tuliskan dia. Adalah mustahil. Tapi, di Tuhan tak ada. Di akal kita ada mustahil. Mustahil ada tak? Di akal kita ada tak mustahil? Ada. Kita fikirkan, kalaulah Allah Ta'ala ni bisu macam mana? Ya, di akal kita mustahil. Tapi mustahil tidak bersifat dengan Tuhan. Itu makdum. Ha? Makdum pada hakikat. Tidak ada. Sebab tu jangan lubuh mustahil di Tuhan. Benda tak ada tapi lubuh di Tuhan. Benda yang tak layak lubuh di Tuhan. Tak boleh lah. Ha. Ada ni. Benda tak ada. Habis. Walau pelan-pelan. Ha. Mudah-mudahan. Tengok sini pasal ada semangat. Saya pun tumpang semangat tuan-tuan. Ha. Saya tumpang semangat. Ha. Bih, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr insana wa fi khusril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الفهم في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.